Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Lanjutan video yang kemarin, yaitu cerita misteri antara aku dan saya. Kisah sekarang di video ini agak dalam lagi, yaitu cerita misteri antara aku, saya, dan dia. Ada apa sih misteri di dalam diri kita ini, antara aku, saya, dan dia? Aku adalah ruh Robania, saya adalah jasadnya. Nah, ini ada yang baru, yaitu dia. Siapakah dia itu? Sebelum lanjut tentang dia, silakan subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, lanjut lagi tentang dia. Saya ambil contoh aja, ambil sampel seperti ini. Di saat Mang Yadi, Mang Kadil, dan Pak Iksan kumpul sambil menikmati wedang kopi, sambil isap-isap udutnya, sambil geletak-geletuk makan cemilannya, saya nanya ke mereka, ke Mang Kadil, ke Mang Yadi, dan ke Pak Iksan. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan, masih bisa ingat gak wajahnya istri Mang Yadi, istrinya Mang Kadil, istrinya Pak Iksan saat ini di sini? Mereka jawabnya kompak sekali, ingat ah. Nah, itu yang jadi kasusnya, itu yang jadi permasalahannya. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan sering melihat istri, sering menatap istri, pasti akan teringat. Berarti di dalam diri kita ini ada rekaman. Karena sebagai saya, yaitu jasad, mata melihat, menatap. Iya. Nah, itu kan saya yang melihat. Sayahnya Mang Yadi, sayahnya Mang Kadil, dan juga sayahnya Mang Iksan. Dan Mang Iksan, Pak Iksan. Melihat, menatap. Nah, kenapa bisa terekam? Kenapa bisa tersimpan di dalam diri ini? Nah, bingung kan? Pastilah bingung. Contoh, kita shooting video, alat rekamnya kamera, bisa pakai kamera HP. Yang merekamnya, yang mengoperasikannya, saya Arya Duta. Memorinya ada di dalam HP. Berarti ada alat untuk merekam, ada yang merekam, dan ada yang menyimpan rekaman tersebut. Sama persis dengan matanya Mang Yadi, matanya Mang Kadil,
matanya Pak Iksan itu kamera yang merekamnya siapa? Alat menyimpan rekaman tersebut siapa? Bingung ya? Pasti bingung lah. Begini konsep dasarnya. Di saat Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan melihat istri masing-masing, disitulah kamera aktif. Nah, dia yang mengaktifkan kamera tersebut. Setelah diaktifkan kameranya, maka disetorkan kepada aku. Ini hasil rekamannya, tolong disimpan. Makanya sampai kapanpun rekaman itu tidak akan hilang. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, gak akan hilang. Pasti tersimpan dengan rapi. Bahkan kita sudah mati pun dibuka lagi rekaman itu di alam kubur. Bahkan di alam akhirat pun rekaman itu akan dibuka lagi. Nah lo, sering kan mendengar kiai ustadz dalam ceramahnya, saat kita sudah meninggal, disitulah semua perbuatan kita semasa hidup disetel ulang bagaikan video. Nah itu maksudnya bro, itu maksudnya cuy. Di alam akhirat pun disetel ulang lagi video-video kita. Video tentang kebaikan, video tentang keburukan, semua disetel ulang dan kita jadi saksinya, menyaksikan tingkah laku dan perbuatan kita saat hidup di alam jagat raya Pramudita ini. Makanya rekaman itu tidak akan hapus, tidak akan hilang. Itulah bukti, itulah apa ya namanya ya, barang bukti lah, barang bukti untuk nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Siapakah dia? Halo, jika Tuhan berkehendak, maka daya dan kuasanya Tuhan pasti akan singgah di diri kita. Disitulah kita pun dianugerahi oleh Tuhan daya dan kuasanya Tuhan. Kita hanya diberi kuasa tetapi tidak berkuasa. Diberi kuasa untuk merekam, diberi kuasa untuk menyetelnya. Waduh, maksudnya itu Pak, daya dan kuasanya Tuhan. Nah iya, Tuhan gak mungkin turun. Kita cuma diberi kuasa.
namanya diberi kuasa, berarti tidak memiliki, hanya dikasih pinjam oleh Tuhan. Masih bingung ya, Mang Yadi, Mang Kadil? Coba sekarang di sini nih, di depan Mang Yadi, Mang Kadil, kan ada kopi. Masih inget gak baunya durian? Masih ya, wangi. Padahal duriannya gak ada. Masih inget gak baunya nangka? Masih ya. Bisa gak ngebedain mana bau durian, mana bau nangka? Iya ya, nah itulah Tuhan yang maha segala-galanya, yang telah menganugerahkan, mengkaruniakan daya dan kuasanya kepada diri kita semua. Coba, masih ingat gimana wanginya tai kucing? Woi, mereka pada ngakak ketawa. Beda kan wanginya sama durian? Beda banget. Nah, itu. Kita nggak usah pasang filter, kita nggak usah milih-milih, tetapi akan dipilih dengan sendirinya. Kita nggak usah sibuk-sibuk lagi, oh ini bau durian, oh ini bau nangka, oh ini bau tai kucing, oh ini bau kopi, oh ini bau nasi goreng. Gak usah milih-milih, itu sudah otomatis. Itulah uniknya dia. Tanpa kita suruh, tanpa kita ajarin, tanpa kita kasih tahu, dia sudah tahu dengan sendirinya. Sudah mulai kebukakan sedikit-sedikit, gak usah banyak-banyak dengan teori-teori, sedikit tapi mengena, sedikit tapi langsung dipraktekan. Itu yang saya harapkan. Untuk apa banyak-banyak teori, untuk apa banyak-banyak konsep dasar, yang penting praktek ya. Nah, sampai di sini dulu konsep dasar antara aku, saya, dan dia. Ya, silakan nikmati lagi wedang kopinya dan udutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mengenal mana itu aku, mana itu saya, dan mana itu dia. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya cukupkan dulu videonya sampai di sini, dan selamat menanti video-video selanjutnya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluyajati, manunggaling pasundan nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.